Oi, para pecinta Epic, gimana kabar yang lu pada sering kena dark system ya? Canda. Semoga pada win streak ya. Jadi sesuai sama judul dan request kalian, di video tutorial kali ini kita bakalan bahas MM lagi yang terakhir, yaitu Claude, raja dari attack speed dan pembotak darah yang tebel. Makasih yang udah request juga, dan by the way di video ini agak beda cara penjelasannya ya. Nah, nanti kalian bakalan komen di bawah enakan tutorial yang kayak gini atau kayak video sebelumnya. Jadi apa aja yang kita bakal pelajarin di video ini? Pertama, udah pasti kayak biasanya, penjelasan semua skill Claude biar para pemula atau yang niat belajar nih hero bisa paham cara kerja skillnya. Soalnya yang gue lihat itu masih banyak banget yang juga belum paham tentang skill Claude ini. Kedua, build dan info penting lainnya tentang nih hero, kayak counternya, kelemahan dan kelebihannya, dan juga buildnya. Dan terakhir itu contoh gameplay yang udah gue sediain. Kita bagi tips di early game objektifnya ngapain, tutorial pas lagi war gimana posisi kita, dan apa yang bisa kita lakuin kalau lagi ketekan. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai. Kita mulai dulu dari penjelasan skillnya. Pertama, pasifnya, battle side by side. Gak perlu panjang lebar, karena ini pasif cuman bikin Claude nyerang bareng sama si monyetnya. Nih, monyet yang ada di pundaknya. Dan si monyet ini dipengaruhin sama item yang kita beli, kayak DHS, Corrosion, Windtalker, dan lain-lain. Kita nyerang, dia nyerang. Kalau attack speed kita naik, dia attack speednya juga naik. Simple banget kan pasifnya? Skill 1, Art of Thievery. Ini skill mekanik utama Claude yang harus kalian pahamin baik-baik. Jadi cara kerjanya tuh, kalau Claude kenain skill 1 ini ke musuh di areanya, musuhnya bakalan kena slow, dan Claude bakal dapetin movement speed dan attack speed tambahan. Musuh ngasih 2 stack, sedangkan creep atau minion cuma 1 stack. Info penting lain tentang nih skill tuh, skill ini bisa nangkep musuh kalau ada di semak sembunyi. Jadi kalian tinggal arahin skill satunya ke bush, dan kalau stacknya nambah 2, berarti cuma ada 1 musuh. Tapi kalau stacknya langsung penuh 5 begini, berarti ada banyak musuh di dalamnya. Lanjut ke skill 2, Battle Mirror Image. Skill kabur Claude yang bikin dia ngeselin buat dikejar. Fase pertama, dia naruh gambaran monyet ke arah tertentu, dan gambar ini bakalan kasih damage ke musuh yang ada di areanya. Fase kedua, kalau kita pencet lagi skill 2-nya, Claude bakalan teleport ke area itu. Nah, ini skill 2-nya juga nggak ada batasan mau sejauh apapun kita pergi. Kayak di sini kalian lihat, selama skill 2-nya masih nyala, kita bisa balik teleport ke semula. Skill 2 ini juga bisa open map buat cek musuh atau enggak. Jadi kalian tinggal arahin skill 2 ini ke bush, dan kalau skill 2-nya nyerang ke musuh, berarti emang ada musuh dalam semak itu. Terakhir ultinya, Blazing Duet. Ulti mematikan kalau lagi team fight. Jadi Claude nembak ke semua musuh yang ada di area lingkaran ultinya. Nah, untuk maksimalin ulti ini, kalian harus menuhin stack dari skill satunya biar selagi ulti, gerakan Claude ini kenceng banget. Kayak di sini perbandingan ulti full stack dan tanpa stack itu beda jauh gerakannya. Dan ini berguna banget pas team fight biar kalian gampang kejar musuh atau kabur. Jadi usahain sebelum ulti itu stack kalian udah maksimal ya. Info penting lain yang kalian harus tahu itu, ultinya itu nggak akan bisa nargetin musuh yang ada dalam semak. Kayak di sini kalian lihat seketika Layla lewatin semak, damage ulti Claude itu nggak semuanya masuk. Jadi ini salah satu kelemahan ulti Claude yang harus kalian tahu. Terakhir tentang ultinya itu, karena ultinya dihitung jadi basic attack dan bukan skill, kalian bisa pakai ultinya buat aktifin efek-efek item kayak DHS, Golden Staff, sama Corrosion. Lanjut kita bahas build dan info penting tentang Claude. Nah, untuk build di meta sekarang lawan MM lain, kalian ikutin aja build ini. Nah, untuk emblem, wajib common emblem karena yang kita incer itu hybrid regen-nya. Jadi kita nggak perlu lagi beli sepatu mana, dan ikutin aja settingan emblem kayak gini. Untuk battle spell juga ada 3 variasi. Kalian bisa pakai sprint, vengeance, atau purify. Kalau bingung pick yang mana, santai aja nanti gue jelasin pas contoh di gameplay. Nah, ini juga ada beberapa list hero yang jadi counter berat Claude, menurut gue penting buat kalian tahu. Claude karena MM yang ngandelin skill kabur dan ultinya, dia bakalan ke counter berat sama hero-hero yang gue taruh di sini. Jadi, hero-hero di sini tuh banyak banget yang bisa cancel ulti Claude atau bahkan ngehindarin ultinya. Jadi, kalian harus hati-hati sama hero yang ada di sini. Dan terakhir itu kekuatan dan kelemahan Claude yang gue buat. Kalian bisa baca di sini. Jadi, Claude itu MM yang bener-bener ngandelin stacknya ketika main. Kalau kalian masih susah nahan stack Claude ini,
gue jamin kalian bakal kesusahan ketika rotasi ataupun team fight. Jadi ingat baik-baik, selalu tahan stacknya. Nah, untuk gameplay di sini agak beda ya. Jadi kalian komen aja enakan kayak gini versinya atau kayak video sebelumnya. Awal-awal yang gue bilang tadi, kita harus tentuin dulu battle spell Claude yang terbaik kayak gimana. Ini beberapa contoh aja ya. Kayak di sini musuh ada 4 hero burst yang bisa jadi masalah buat Claude ketika team fight atau laning. Jadi buat counter damage burst ini, pakai aja vengeance biar tahan lama dan gak langsung mati ketika nanti kita masuk team fight. Contoh kedua, di sini ada 2 hero yang jadi counter Claude, Minxi, Kadita. Ada 2 pilihan spellnya, antara purify atau nggak sprint. Gue pilih sprint karena purify nggak bisa selamatin gue dari ultimate sitar. Dan untuk Kadita, gue bisa aja hindarin dia selama gamenya. Kenapa nggak vengeance saja? Karena di sini ada Lunox dan Gorge yang damage-nya pasti tembus vengeance-nya, jadi nggak guna lah. Contoh terakhir, ada 2 hero yang jadi counter Claude di sini, Franco, Gui. Otomatis, spell terbaik yang harus kita pakai itu purify, karena gue nggak mau resikoin dihook dan diangkat sama Gui. Jadi, cara terbaik buat nentuin spell kalian ketika main Claude itu, sesuaiin sama counter kalian atau nggak draft pick musuh. Kalau banyak yang counter pakai stone, ya udah kalian pakai purify. Kalau banyak yang burst, ya kalian pakai vengeance. Dan kalau campuran antara dua itu, mendingan pakai sprint aja, itu spell yang paling aman. Di early game, fokus utama Claude itu farming buat dapetin corruption site. Tergantung sama lawan kalian siapa, kalian biasanya harus main sabar dan aman biar gak kalah farming. Gue contohin di sini ketika lawan Clean. Alasan kenapa gue diem di semak dulu dan gak langsung nyerang si Clean, ini karena gue mau pakai skill satu gue ke dia dan minion sekaligus, jadi bisa langsung dapetin stack penuh. Jadi gue pakai skill satu dan ketika stack gue penuh, baru gue berani barter damage sama si Clean dan sekaligus ngecoba last hit minionnya. Dengan ngelasit minion, ini ngejamin kalian setidaknya bisa setarain farming kalian sama Clean kalau dia berani ngezoning kita. Dan ingat lagi, selalu manfaatin ketika roamer datang ngebantu. Kayak di sini kalian lihat kalau Misiter mau OTW ngebantu Grand Clean. Tugas kita di sini sebagai MM harus berani maju biar Clean-nya itu ngerasa kita sendirian dan berani maju. Jadi di sini gue pura-pura polos majuin si Clean dan berakhir Clean dengan kena gank sama tim gua. Walaupun Clean mati, bukan berarti kita udah seenaknya farming ya. Selalu main aman. Nah, terus gimana kalau di posisi kita di zoning banget sampai nggak bisa farming kayak di sini? Di sini kalian lihat kalau Clean ngezoning gua dan gua hampir banget mati. Jawabannya simple di kondisi seperti ini, tapi menyakitkan banget. Lebih baik kita mundur daripada mati. Ingat yang gue bilang tadi, objektif utama kita main Claude itu main aman dan farming dulu di early game. Percaya ketika gue bilang kalau gold itu bisa dikejar nantinya. Jadi kita balik aja. Nah, pas balik lagi ke lane setelah recall, di sini gue berhasil ngebantu bunuh Franco dan dari assist ini dapat gold untuk ngebeli corruption site. Dan ingat yang gue bilang tadi di awal kan kalau gold bakalan balik. Ini dia momennya. Perhatiin gimana gue ngeciduk si Clean. Ketika minion dateng, gue gak clear lane-nya karena gue mau Clean ngerasa gue tuh takut lawan dia. Jadi pas dia deket, baru gue arahin skill 1 gue ke dia dan minion sekaligus buat dapetin 5 stack. Skill 2 teleport ke dia, sekaligus juga ulti. Dan lihat kan damage ultinya kalau stack kita penuh, pasti tinggi banget. Clean pun mati di sini. Jadi selamat, sekarang kita udah menang 1-1 dan berhasil balikin gold yang kita tadi hilang karena kita balik recall. Dari sini sekarang kita bisa farming lagi dengan nyaman dan aman. Kalau kalian mau lebih main agresif lawan Clean-nya, silakan aja karena posisi kita udah unggul banget. Contoh kedua, ketika lawan Popol dan Kupa. Hero yang powernya lebih kuat dari Claude di early game. Nah, pas lawan Popol menit 4, akhirnya Corruption Site udah bisa kebeli dan sama seperti sebelumnya. Saatnya kita balikin gold yang kita hilang dan balas dendam. Taktiknya sama kayak Clean sebelumnya, gue tunggu Popol dan Minion saling deket, arahin skill 1 ke mereka langsung dapat 5 stack, skill 2 ke arah dia jaga-jaga kalau dia kabur, dan langsung buka ulti sekaligus vengeance biar dapat damage tambahan ke Popol. Ketika Popol pun mati, kita bisa botakin towernya buat tambahin gold lagi. Nah, dari 2 contoh gameplay ini yang kita menangin, ada beberapa hal yang bisa kita pelajarin tentang early game ketika mainin Claude. Pertama, early game, selalu main aman dan waspada sampai dapetin corruption site. Kedua, ketika dapetin corruption site, baru kita bisa main lebih agresif, tapi juga harus tetap waspada. Ketiga, korbanin sedikit gold demi keselamatan itu jauh lebih baik daripada maksa dapetin gold dan akhirnya mati juga. Karena ingat yang gue bilang tadi, gold itu bisa dikejar kalau cuma sedikit di early game ya. Nah, sekarang kita bahas apa aja yang jadi objektif ketika tower udah jebol.
karena di sini udah berhasil jebolin tower, perhatiin dulu mapnya buat cari celah nge-push. Tugas kita sebagai MF itu bantu dorong tower tengah biar mid laner kita itu bisa rotasi lebih gampang. Tapi dalam waktu yang sama, kita juga harus selalu merhatiin lane kita biar FM musuh nggak bisa farming. Jadi kita ke mid lane buat bantu dorong, tapi karena minion bawah udah muncul, kita harus balik lagi. Nah, ini penting lagi nih, karena mid gak bisa jebol tapi ada turtle yang muncul, berarti kita sebagai Cloud harus cari celah buat split push tower bawah. Di bawah itu lebih aman, karena di atas jalurnya kejauhan, mid laner pasti rame karena ada Johnson dan Jawhead, jadi pilihan terbaik itu kita ke bawah karena ada si Popol juga yang bisa kita sikat. Jadi kita ke bawah buat sikat si Popol, dan setelah Popol mati, kita langsung jebolin towernya. Lihat kan betapa pentingnya peran makro kita ketika main Cloud yang bisa digunakan untuk split push. Nah, habis tower bawah kedua jebol, perhatiin lagi mapnya. Walaupun kondisi di mainland itu rame banget buat war, inget yang gue bilang tadi, selalu cari celah buat dapetin keuntungan di posisi begini. Dan celah yang ada habis tower bawah itu jebol, yaitu tower atas. Jadi setelah itu gue langsung ke tower atas dan berhasil jebolin towernya. Walaupun ada Yuzhong dan Lancelot, gue tetap kalem dan pede karena ada ulti dan vengeance, jadi gue tetap selamat. Nah, di sini balik lagi, ini kita masih mainin makronya. Karena kita belum dapetin golden staff, kita bisa aja join war sama tim. Tapi di posisi ini, karena kita kejauhan, pilihan terbaik buat kita itu ya tetap dorong jalur atas. Jadi selagi tim gue dan musuh itu sibuk war di bawah, gue push tower dan sekaligus dapetin buff. Nah, kan 3 core item udah jadi nih, Corrosion, DHS, dan Golden Staff. Kita udah siap untuk join war. Jadi selanjutnya kita langsung ke tip berikutnya, yaitu cara team fight yang baik dan benar. Jadi setelah Golden Staff gue jadi, gue dapetin buff, tower atas jebol, dan sekarang kita harus bantuin nge-lord. Tim gue dan gue itu nge-lord, dan di sini kebanyakan jadi kesalahan ketika main Cloud, yaitu team fight yang gagal karena nggak maksimalin ulti ataupun skill Cloud. Makanya kita harus perhatiin baik-baik di sini. Sebelum team fight, kalian wajib sewajib-wajibnya untuk lihat lokasi buat dapetin stack Cloud. Kayak di sini lu pada lihat kalau gue cuman diem doang di semak dan gak nge-clear minion bawah padahal ada Lord. Lihat kalau gue cuman pakai skill 1 untuk dapetin stack dan gak clear minionnya. Alasannya karena gue mau lihat dulu posisi musuh di mana sebelum gue lanjut ikutin war. Pas musuh muncul di map, baru gue cepet-cepet nge-clear minionnya. Tapi gue juga gak buru-buru join war, karena gue mau dapetin stack semaksimal mungkin. Nah, pas stack gue penuh, gue sinyalin buat nyerang. Dan ketika maju, ini penting banget, jangan langsung buka ulti kalian. Ini karena kita kadang gak tahu apakah musuh udah keluarin semua skill stunnya. Jadi spam dulu basic attack kayak di video ini. Lancelot mati, Lorita juga mati. Dan lihat yang gue maksud kenapa gak boleh langsung ulti. Pas Yuzhong majuin pakai skill 2 terus angkat ke gua vengeance baru ulti biar lifesteal-nya gak sempet ke Yuzhong. Ini cara team fight yang benar. Kita gak usah buru-buru ulti. Karena biasanya kalau kita buru-buru ulti di team fight, ulti kita ke cancel dan kita mati konyol. Ini kan cara yang benar. Kalau team fight yang salah ini kayak gini contohnya. Lagi pada rame di tengah mau war, stack gue maksimal 5. Udah bener nih, jadi gue pede dong. Langsung skill 2 ke musuh, buka ulti. Dan ini yang gue maksud kenapa kita gak bisa buru-buru ulti. Lolita pakai skill 2 nya dan Popol pakai skill 2 manggil Kupa untuk knock up gue. Lihat, ultinya langsung ke cancel padahal baru dibuka. Sia-sia banget kan? Nah, biasanya ini tuh fatal karena kalau posisi begini ulti udah gagal, musuh langsung ngeburst kita. Tapi untungnya masih ada Wind of Nature dan gue bisa teleport selamat. Contoh lagi nih kesalahan ketika team fight. Di sini mid lane lagi rame, gue datengin terus skill 1 buat dapetin stack dan gue langsung ulti. Tapi ternyata si Franco masih nyimpen ultinya dan bikin ulti gue ke cancel. Balik lagi, kalau ini team fight yang setara posisinya, udah pasti gue mati. Tapi untungnya karena unggul jauh, kita jadi selamat. Ini hoki banget ya. Jadi kita tuh benar-benar harus hati-hati ketika pakai ulti. Nah, dari semua contoh team fight itu, ada beberapa hal penting yang harus kita catat. Pertama, sebelum join team fight yang besar, usahain setidaknya punya 2 core item biar maksimal damage-nya. 2. Usahain stack kalian maksimal biar damage juga maksimal dan kalian gampang gerak antara musuh. Jadi kita bisa ulti sambil gerak kenceng dan musuh kadang-kadang susah nangkep kita. 3. Jangan buru-buru masuk dan ulti di ward. Tunggu setidaknya stun musuh cooldown baru masuk biar nggak cancel ulti kita.
Karena ingat, kalau ulti kita ke-cancel, biasanya damage kita itu nggak maksimal. Jadi kita udah bahas fase-fase penting, early game gimana lakuinnya biar maksimal, apa yang kita lakuin ketika tower jebol, dan terakhirnya team fight. Jadi ini gue pengen bagi beberapa tips kecil yang bisa ngebantu kalian ketika main Claude. 1. Ketika 1 versus 1 sama musuh, kalian pakai skill 2 buat zoning mereka. Walaupun damage ini kecil, skill 2 ini berguna buat mastiin ke mereka, kalau mereka maju terus, mereka bakalan kena cicil perlahan. 2. Kalau mau nge-push atau nge-cicil musuh dan kalian takut mati, cara paling aman itu kalian arahin skill 2 kalian ke belakang buat kabur, terus kalian push towernya. Dan ketika musuh udah muncul di layar kalian, kalian langsung pencet aja skill 2-nya untuk tempat yang aman. Dan tip terakhir itu menurut gue kecil tapi efektif banget. Kalau di posisi ketekan, kalian bisa sprint push aja karena Claude itu cepet banget buat nge-clear lane. Dari sini kalian lihat kalau musuh dan tim gue lagi sibuk ngelord buat kontes, daripada join team fight yang belum tentu kita menangin, gue pilih buat split push lane bawah dan menangin gamenya sendirian. Jadi itu dia beberapa tips dan contoh gameplay yang bisa gue bagiin ke kalian yang mau belajar main Claude. Semoga kalian bisa nangkep ya apa yang gue coba kasih ke kalian. Gue tahu ini gak langsung bikin kalian jago main Claude, karena yang bikin jago itu latihan terus menerus. Jadi semangat aja belajarnya. Semoga tip ini berguna buat kalian. Makasih yang udah support, like, komen, dan subscribe. Ngebantu banget channelnya buat berkembang. Gue Panca Gaming, peace out, dan ketemu lagi di video berikutnya.